سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الوصية بالتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى لعباده ولنبيه صلى الله عليه وسلم. Setelah mengucapkan salam kemudian memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan perwasiat kepada diri beliau dan kepada kita semuanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengutip ayat: wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wasiat takwa adalah wasiat Allah Subhanahu wa taala buat hamba-Nya. Allah mewasiatkan hamba-Nya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sana natahaddatsu fi hadha al-yawm insyaallah fi hadhihi al-lailah fi idhnillahi wa tawfiqih 'an تزكية النفس. هذا الموضوع موضوع مهم جدا، قد ذكر الله سبحانه وتعالى الكثير من آيات القرآن في تهذيب النفس وتربية النفس على التزكية، والكثير من الآيات تتحدث عن التزكية إما لفظا وإما معنى. Pada malam hari ini kita akan berbincang seputar tema tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Kesucian diri. Kesucian diri ini sebuah hal yang sangat penting sekali bagi kehidupan kita. Banyak ayat yang menyebutkan tentang tazkiyatun nafas, mensucikan diri secara makna, secara lafaz. Ya, ada lafaznya tazkiyatun nafas, mensucikan diri. Dan banyak ayat juga yang menyebutkan tentang kesucian diri secara makna, tapi tidak secara lafaz. Wa tazkiyatun nafsi takunu bi amrayni ithnain. Al-awwal tazkiyatun 'amaliyah, wal-akhar tazkiyatun 'ilmiyah. Mensucikan diri atau tazkiyatun nafas itu bisa dilakukan dengan dua cara atau terjadi dengan dua hal, dibangun di atas dua hal. Yang pertama adalah tazkiyatun amaliyah, pensucian diri dari sisi amaliyah, dari sisi amalan. Yang kedua, tazkiyatun nafas dari sisi keilmuan. Tazkiyatun nafas dari sisi keilmuan. Tazkiyatun amaliyah nabda'u biha هي التزكية بالعمل، تزكية القلب بالذكر وبالطاعة. الإكثار من الذكر من أنفع العلاجات لتزكية النفس. الله سبحانه وتعالى أكثر من ذكر، قال سبحانه وتعالى: ولذكر الله أكبر. فالذكر من أكثر العبادات، وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فكان الذكر له الدرجة الأولى أو المرحلة الأولى من تزكية النفس، لأنه يجعل الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى رابط، بحيث هذا الرابط هو الذي يربط الأرض بالسماء، لأن الله سبحانه وتعالى يكون في الدوام مع الذاكرة. قال في الحديث القدسي: وأنا معه إذا
kita memperbanyak amalan, memperbanyak ketaatan dengan tujuan untuk mensucikan diri kita. Dan amalan yang paling bisa digunakan, yang paling paling manjur digunakan untuk mensucikan diri adalah zikir. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala dzikrullahi akbar." Zikir mengingat Allah itu lebih besar. Termasuk ibadah yang paling besar adalah zikir, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, kita baca dari saya, ya banyak ibadah-ibadah itu ya ditujukan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu dia menciptakan sebuah ikatan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun akan bersama dia. Di dalam hadis Al-Qudsi di mana diriwayatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ana ma'ahu idza dzakarani." Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku akan senantiasa bersamanya jika ia selalu mengingatku. Maka orang yang selalu berzikir, ya, dia akan membuat ikatan yang kuat antara lagi dengan bumi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir ini adalah obat yang paling manjur atau amalan yang paling manjur untuk kita tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ini ada beberapa derajat, amalan ini ada beberapa derajat. Derajat yang paling pertama, langkah yang paling pertama adalah dengan kita memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nafhamu من قوله وأنا معه، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون مع الذات فيحفظه من كل مكروه ومن كل سوء، فإذا وقع في المعصية يكون الله معه يمنعه من المعصية، وإذا نزلت عليه بلاء أو مصيبة يكون الله معه. فالمعية من الله سبحانه وتعالى تعتبر خاصة بالأولياء، فالذكر هو سبب للولاية من الله، فمن تولاه الله سبحانه وتعالى كان معه. Ikhwatiti rahimakumullah, dzikir ya sebagaimana dzikir itu adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menjadi bersama kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan menolong kita, akan membantu kita, akan selalu bersama kita. Jika turun musibah, Allah bersama kita. Diberi kesabaran, diberi keteguhan, diberi keselamatan. Jika kita naudzubillah ini berbuat maksiat, Allah bersama kita, Allah jaga kita. Jaga mata kita, jaga tangan kita, jaga telinga kita. Maka kebersamaan Allah ini khusus buat para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya, Allah akan selalu bersamanya. Akan selalu bersamanya. Dan zikir ini termasuk sebab utama seseorang ini mendapat predikat wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhikru ibadatun sahla. Hiya ibadatun sahlatun wa yasira. Wal kathiru yuhram minha. Ibadatun sahlatun wa yasira wa ajruha 'azim wal kathiru yuhram minha. Zikir itu ibadah yang sangat mudah, yang sangat gampang. Tapi banyak yang terhalangi, banyak yang tidak bisa, banyak yang tidak mau. Zikir itu gampang, pahalanya besar, tapi banyak orang yang ternyata terhalangi dari pahala yang besar. Tastati'u wa anta fi as-sayyara wa anta fi at-tariq
وأنت في البيت وفي العمل أن تذكر الله سبحانه وتعالى، بحيث الذكر والاستغفار يزيدك قوة في عملك وفي حياتك. Zikir ini bisa kita lakukan di mana aja, lagi nyupir mobil, lagi naik motor, lagi kerja, lagi berprofesi, lagi di rumah, lagi jalan, ya, bahwa di mana zikir itu nanti kita bisa lakukan di tengah-tengah pekerjaan itu sambil istighfar, sambil tasbih, sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Nah, zikir kita itu akan menambahkan kekuatan kita dalam pekerjaan kita. Akan menambahkan semangat kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita, dan kekuatan kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal quwwatu lidz-dzakir madhkura fil hadits wa fil al-Qur'an al-Karim. Faqad ja'a 'ala lisani Hud 'alayhi salam wa yaqul istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. فكان الذكر الاستغفار وهو من الذكر هو سبب للقوة، فهو يزيدك قوة سواء في المال أو في العلم أو في الجاه، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. فالذكر كان سببا للقوة. ذكر menambah kekuatan itu banyak sekali disebutkan ya di dalam beberapa ayat dan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ucapan Nabi Hud ketika mendakwahi kaumnya. Allah berfirman, wahai kaum, menceritakan firman apa sabda Nabi Hud kepada kaumnya, wahai kaum istighfaru rabbakum, hai kaumku istighfarlah, mohonlah ampun kepada Rabb kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepada-Nya, Allah pasti akan menurunkan hujan kepada kalian dan akan menambahkan kekuatan di atas kekuatan yang kalian miliki. Makanya kekuatan yang dimaksud ini sifatnya luas, bisa kekuatan dari sisi ilmu, ilmunya tambah kuat, hafalannya tambah kuat, bisa kekuatan dari sisi ekonomi, bisa kekuatan dari sisi jabatan, bisa kekuatan dari sisi manapun. Ketika dikuatkan kekuatan yang kita miliki ini dengan zikir, Allah akan tambahkan kekuatan itu, dan istighfar itu termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. الثاني ورد في السنة على أن فاطمة رضي الله عنها طلبت خادمة لأنها كانت تتعب في الأعمال، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت إلى فراشها أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34، فكان الإمام علي وفاطمة لا يترك هذا أبدا، حتى قيل له ولا في يوم صفين يوم المعركة الكبيرة العظيمة، قال ما تركتها ولا في يوم صفين. فالذكر قوة كما ورد في القرآن وفي السنة، والأدلة في هذا كثيرة. Adapun dalam hadis disebutkan tentang kisahnya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia merasa capek karena pagi kerja membantu suaminya menyiapkan makanan, giring gandum, kasih makan ternak dan lain sebagainya, capek. Kemudian oleh Nabi ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pembantu, minta budak. Wahai Rasulullah, saya minta pembantu. Wahai Bapak, saya minta pembantu. Saya capek kerja. Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dikasih, tapi diajarkan zikir bahwa kalau mau tidur, kalau sudah berbaring di tempat tidur, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, alhamdulillah, bertakbir 34 kali, pas 100. Maka kemudian oleh mereka berdua, oleh Ali bin Abi Thalib dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan amalan ini selama-lamanya. Imam Ali radhiyallahu anhu ditanya, meskipun ketika perang Siffin loh ya, perang besar yang terjadi ya antara para sahabat waktu itu, meskipun perang Siffin saya enggak tinggalkan amalan. Karena betul-betul penting menambah kekuatan sehingga Fatimah binti Rasulullah SAW tidak capek ketika bekerja. Itu ibu-ibu penting ya. Bapak-bapak kalau ibunya tidak membantu, tidak usah ajarkan ini aja. Kala ada yang berada di Quran Al-Karim di ayat 5 ala al-quwa bidhikr wa ya
للحج بعد الصعود عرفات والوقوف في عرفة، قال: فإن أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد منه. بعد المشقة في الحج جعل للحاج الذكر حتى يكون له قوة، قوة للقلب وقوة للبدن. وكذلك ورد في آية في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. فكان الذكر سبب رئيسي للثبات في القتال، لأنه يزيد الإنسان قوة في قلبه وفي بدنه. juga disebutkan dalam dua ayat yang lain tentang haji. Ini sekarang orang-orang lagi haji ya. Allah berfirman, apabila kalian surat Al-Baqarah, faida aqadtum min arafati fadhkurullaha 'inda al-mashhadil haram. Kalau sudah selesai dari Arafah, pergi dari Arafah, maka zikirlah kepada Allah di Masjidil Haram. Banyak ya. Di setelah haji juga suruh zikir lagi. Ya, ayatnya setelah itu, faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum wa masjidil. Kalau sudah selesai manasik hajinya, ingatlah Allah. Kenapa? Karena dengan Allah itu dapat menguatkan hati, dapat menguatkan badan juga. Karena haji mungkin capek. Nah, dengan mengingat Allah akan dikuatkan hatinya dan juga dikuatkan tubuhnya dan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua surat Al-Anfal. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Hai orang beriman, kalau kalian ketemu pasukan musuh perang, fathbutu, teguhlah, wa dzkurullaha katsiran, banyak-banyaklah zikir, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, supaya kalian berperang menang. Makanya kalau tak perang masih tawur itu bukan malah makanya kita suruh takbir, suruh zikir, suruh teguh, suruh kokoh, supaya apa? Hati kita kuat, dibuat berani oleh Allah, dicabut takutnya oleh Allah, dan juga tubuh kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min asbab adh-dhikr al-muhimmah al-Qur'an al-Karim. القرآن الكريم له أو من أسباب تزكية النفس القرآن الكريم. القرآن له تأثير للنفس، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم والرسالة بهدف تزكية النفس. وتزكية النفس هو نمو النفس وتطويرها حتى تكون قريبة من خالقها الذي أمرها بذلك. termasuk amalan yang memudahkan kita untuk mensucikan diri untuk tazkiyatun nafas adalah membaca Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuannya adalah tazkiyatun nafas, untuk mensucikan diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mensucikan diri artinya dengan disucikan diri itu hati itu bertato, berkembang, bertumbuh kembang, sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Maka dengan membaca Al-Qur'an akan mempermudah kita untuk mensucikan diri kita. Qala subhanahu wa taala wasifan Al-Qur'an al-Karim bi annahu nuru lin nafs wa lil hayat. Laqad anzalna ilaykum kitaban التزكية والأخلاق والعلم والحب. فالقرآن الكريم هو شامل للحياة عموما. القرآن menjadi sebab kita untuk mempermudah mensucikan diri. Maka Allah SWT berfirman dalam surah Zukhruf, لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. Saya ngasihnya tidak akan lakukan ya, takutnya ini gitu ya. Allah telah menurunkan Alkitab, Al-Quran ini fihi dzikrukum. Di situ ada dzikrukum. Apa artinya dzikrukum? Para ulama mufassir mengatakan di situ ada ilmu, di situ ada tazkiyah, di situ ada kehormatan, di situ ada hukum, di situ ada semacamnya, segala macam yang kita butuhkan di situ ada di dalam Al-Quran. Al-Quran ini mencakup segala hal yang dibutuhkan hati kita untuk
bertazkiyah untuk mensuci, untuk supaya lebih suci dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidzalika Allah Subhanahu wa taala rabata fil Qur'an al-Karim al-kathiru min al-ayat ma'a at-tazkiyah. Yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. فربط التلاوة في أكثر من آية مع التزكية لأن التلاوة للقرآن هي سبب للتزكية. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang mengaitkan antara membaca Al-Qur'an dengan tazkiyah, dengan mensucikan diri. Contohnya di surat Al-Jumu'ah dan di surat Al-Baqarah disebut dua kali, dan juga di surat Al-Imran ada juga empat ayat disebutkan. Di situ disebutkan apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Membaca ayat Allah untuk Rasulullah SAW, di antara tugasnya Rasulullah SAW adalah apa? Membacakan kepada umatnya tilawah ayat-ayatnya, ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka, mensucikan hati mereka. Maka membaca atau tilawah Al-Qur'an adalah sebab utama hati kita itu menjadi bersih dan suci. Hanya kita harus baca Al-Qur'an. فبقدر التلاوة القرآن يكون مدى سعادتك وراحتك النفسية، لأن الله سبحانه وتعالى ربط الحياة بأسباب، ربط الحياة بأسباب. فمن أكثر من قراءة القرآن جعله الله سبحانه وتعالى يرتقي في العبادة وفي الراحة النفسية حتى ينال السعادة في الدنيا قبل الآخرة. Sekedar bacaan Quran kita, nah sekedar itu pula kebahagiaan kita. Artinya semakin kita banyak-banyak membaca Quran, semakin kita merasakan ketenangan di dalam hati, semakin kita merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Allah SWT itu menjadikan sebab hidupnya hati itu berbanyak. Maka siapa yang banyak dia membaca Quran, maka tingkatannya akan meningkat hingga dia bisa meraih kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Waqala subhanahu wa ta'ala wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Qala al-Shanqiti fi Adwa' al-Bayan, qala al-i'rafu 'an al-Qur'an al-Karim sabab lil-ma'ishah dhanka. Fa man arada as-sa'ada fa 'alayhi bil-itman على الذكر وعلى القرآن الكريم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن المعيشة الضنكة تحارف وتصاحب الذي يعرض عن الذكر. فقد قال بعض المفسرين، قالوا أن الإعراض عن الذكر هو ذكر الله عموما من القرآن ومن الذكر. أما الشنقيطي في أضواء البيان فقد خص الذكر بالقرآن الكريم فقط. الله سبحانه وتعالى بفرمان dalam surat Thaha, akhir surat Thaha, Allah berfirman begini: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Siapa yang berpaling dari mengingatku, dari zikir kepadaku, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka sesungguhnya dia akan memiliki kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, nanti akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Yang orang tadi protes, qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku buta padahal dulu aku bisa melihat. Oleh Allah jawab, beginilah telah datang peringatan dariku, engkau tinggalkan dengan sengaja, dan hari ini kau juga ditinggalkan. Maka Syaqiti dalam kitabnya Tafsir Adwa'ul Bayan mengatakan, siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, maka dia akan mengalami, akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Beliau menafsirkan dikri di sini, mengingatku di sini adalah dengan membaca Al-Qur'an. Adapun para ulama yang lain menafsirkan dikir ini yang maksud dikir secara umum, dan Al-Qur'an termasuk dikir yang paling utama. Maka para siapa yang ingin kehidupannya lapang, ingin kehidupannya bahagia, maka sesungguhnya dia harus kecanduan zikir dan kecanduan membaca Al-Qur'an. Harus banyak-banyak membaca Al-Qur'an dan harus kerasan dan betah membaca Al-Qur'an.
ينص على أن القرآن الكريم يكون سبب لمعية الله سبحانه وتعالى على الإنسان. منها الرجل الذي كان يقرأ وكانت السكينة تنزل على راحلته. وأيضا ذكر الإمام القرطبي في تفسيره عند قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قال: كنت في بلاد الأندلس وكانوا إذا وجدوا أي رجل من المسلمين يقتلونه ويعذبونه أشد العذاب. قال: فما كان لي من حيلة إلا أن قرأت القرآن. قال: وكنت أقرأ القرآن وهم ينظرون إلي وأنا أنظر إليهم ويقولون كان هنا رجل ولا يجدوني. قال: فصدق الله القائل: فإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. قراءة القرآن كانت سببا مانعا للكفار من النظر إليه ومن المساس به وهو أمامهم ينظر إليه. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabawi yang disebutkan oleh Nabi SAW menerangkan bahwa orang yang banyak mikir dalam hal ini, banyak membaca Al-Quran, itu menjadi sebab utama Allah SWT menjadikannya sebagai wali Allah. Dan sudah kita sampaikan tadi, siapa yang dijadikan wali Allah, maka Allah akan selalu bersamanya, menjaganya, menolongnya, mencukupinya. Dan ketika itu salah seorang sahabat di antara kisahnya, ketika membaca Al-Quran tiba-tiba turun keterangan dan cahaya, bahkan turun ke bumi saja baca Al-Quran, turun ke bumi sehingga unta yang dia miliki itu gelisah, dia seperti ada yang datang, ada malaikat itu yang turun. Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, menurut beliau menceritakan bahwa Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini surat Al-Isra, ya, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Kalau kamu sedang baca Al-Quran, Allah jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman itu hijab, penutup yang menutupi. Imam Al-Qurtubi mengatakan sebagaimana yang beliau sampaikan, bahwa ketika itu di negara Andalusia, ketika runtuhnya negara Islam di sana, orang-orang Islam itu diburu, dibunuhi, ditangkapi, disiksa. Ketika mereka keliling mencari orang-orang Islam, ya, mau ditangkap, Imam Al-Qurtubi mengatakan, saya tidak tahu harus bagaimana. Kemudian saya ingat ayat ini dan saya langsung membaca Al-Qur'an. Kemudian orang-orang kafir itu lewat di depannya, dia bilang, sana tadi di sini ada kayaknya ada orang di sini. Kata Imam Al-Qurtubi, saya melihat mereka, ya, mereka juga melihat ke arah saya, tapi mereka tidak bisa melihat saya. Beliau mengatakan, dan maha benar Allah yang telah berfirman, ketika aku baca Al-Qur'an, Allah akan menjadikan hijab penutup di antara dirimu dengan orang-orang yang kafir. Bukan berarti kalau pengen ngilang di depan orang kafir terus baca Al-Qur'an, bukan. Itu waktu itu dia menjadi wali Allah, diselamatkan maksudnya. Ya, Allahu a'lam. السبب الثالث هو الدعاء، لأن التزكية هي من الله سبحانه وتعالى، وكل ما عند الله سبحانه وتعالى يعطى بسؤاله، فمن أراد شيء يطرق الباب حتى يفتح له. أتسخر بالدعاء وتزدري termasuk amalan untuk mensucikan diri, mentazkiyah.
Kita kalau kepengen sesuatu, kita minta sama Allah. Yang membutuhkan sesuatu, mengetuk pintu. Siapa yang ngetuk pintu, insya Allah akan dibukakan. Makanya kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mensucikan diri kita. Beliau menukilkan syair yang digubah oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata, "Apakah kamu merendahkan dan mengolok-olok tentang doa dan merendahkan yang menganggap remeh doa itu? Padahal kamu belum tahu apa yang diperbuat oleh doa itu. Doa itu adalah anak panah yang dilesatkan di malam hari yang tidak pernah luput. Akan tetapi ada waktunya, dan tentu waktu itu juga akan ada waktu untuk tiba. Ada habis. Maksudnya apa? Kita doa mungkin nggak langsung diijabahi, ada waktunya. Tapi waktu itu juga pasti juga akan tiba waktunya. Maka anak panah yang melesat di malam hari itu adalah yang tidak pernah meleset, itu adalah doa. Maka kita memperbanyak. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan contoh kita. Beliau berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepada diriku ini ketakwaannya. Lalu Nabi minta supaya dirinya ini diberi ketakwaan oleh Allah SWT. Ya Allah, berikan jiwaku ini ketakwaannya. Wazakkiha, sucikan jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah ya Allah yang sebaik-baik yang mensucikan jiwaku. Anta waliyuha wa qadha. Engkau adalah pemiliknya dan nak walinya. Ya, apa kan doanya ya? Sudah? Belum? Nanti googling. Di googling di mana? Di HP itu dia. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bilisan al-hal hatta bilughat al-Indonesia mungkin. La natakallaf al-du'a. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bil-tadarrur wal-ihtisar. نسجد بين يديه ونسأل الله سبحانه وتعالى بالتضرر والانكسار والإلحاح والإلحاح، لأن الله سبحانه وتعالى إذا رد قلبك للذكر والطاعة فقد نلت السعادة في الدنيا والآخرة، وإذا قسى قلبك كان هذا أكبر بلاء وأكبر مصيبة، لأن القسوة في القلب من أسباب الشقاوة. القسوة بالقلب من أسباب الشقاوة. Kalau kita berdoa, ya tadi mungkin ada yang enggak bisa bahasa Arab atau enggak hafal doanya, maka doa tidak perlu berlebih-lebihan. Pakai bahasa Indonesia juga insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dengan merendahkan diri, dengan bersujud kepada Allah, merendahkan diri, menghinakan diri kita di depan Allah Subhanahu wa taala, dan meminta dengan ilhah terus-menerus. Meminta dengan terus-menerus, ya kita ulang doa-doa kita setiap saat, ya. Dengan kita merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan memperoleh apa ya? Ya, yang di yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berdoa semakin dekat kepada Allah, hatinya semakin lembut. Kalau tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi keras, dan kerasnya hati ini akan menjadi sebab dan menjadi sebab utama sialnya kita. Akan menjadi sebab susahnya kita, dan akan menjadi sebab kecelakaannya kita di dunia maupun di akhirat. Wa min dzalik anna al-insan yukthir دائما من الدعاء بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة وردة القلب. كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فقسوة القلب وجمود العين وعدم النفع من العلم، هذه هي من الأسباب التي تعيق الإنسان عن التزكية. فمن أسباب تزكية النفس إذا رق العين ولان القلب وكان اللسان ذاكرا لله وتاليا لكتاب الله، فقد حقق التزكية المطلوبة منه. kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW pun
berdoa begini, Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa min 'aynin la tadma', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mata yang tidak pernah melelehkan air mata. Wa min 'ilmin la yanfa', ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang bermanfaat, oh ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak pernah diijabahi. Para siapa yang dia itu membaca Al-Quran yang rajin, zikirnya rajin, kemudian dia bisa berdoa dan berupaya supaya hatinya lembut, dan bisa berupaya untuk bisa menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah merealisasikan tazkiyatun nafs. Wa min al-asbab al-'ilmiyyah aidan li tazkiyatin nafs al-'ilmiyyah, نحن ذكرنا أولا الأسباب العملية، وسنذكر الأسباب العلمية لتزكية النفس، وهي معرفة أحوال النفس من العجب والكبر والرياء والغرور، فهذه تحتاج إلى علم. قد يكون عند الإنسان كبر وغرور وهو لا يعرف، فيتعلم ما معنى هذه الأمراض التي تجعل الإنسان من أهل النار وهو لا يدري. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان بقلبه مثقال ذرة من كبر. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. العجب كان حتى بالصحابة، فنتعلم وندرس هذه الأمور مواطن القلب من غرور وعجب وكبر وقسوة، هذه الأسباب ندرسها ونتعلمها من القرآن الكريم ومن كتب العلوم الشرعية والحديث النبوي. Tadi yang kita telah menyebutkan di awal bahwa tazkiyatun nafs itu dari dua sisi, yaitu sisi amalan, yang kedua adalah sisi keilmuan. Sekarang kita akan membahas tentang sisi keilmuan. Sesungguhnya tazkiyatun nafs itu bisa diraih dengan kita mengerti keadaan-keadaan hati. Kita pelajari tentang keadaan-keadaan hati. Ada keadaan hati di mana dia itu sedang riak, pengen dilihat orang. Sedang gurur, merasa ya, luar biasa, ujub, takjub dengan dirinya sendiri. Pengen, merasa pengen berkuasa, merasa pengen di depan, merasa pengen memimpin, merasa pengen dihormati, merasa sombong. Ini semua harus dipelajari. Ditakutkan kita itu terkena penyakit kesombongan, padahal kita gak ngerti. Makanya ditakutkan nanti seorang itu hatinya ada hasad, ada iri, ada dengki, ada hal-hal yang lainnya, dia gak sadar dan dia masuk neraka, dan dia gak sadar ternyata ya, penyakit itu sudah ada lama di dalam hatinya. Makanya kita pelajari dari buku-buku para ulama ya, hati yang sedang riya itu kayak gimana, ciri-ciri orang yang pengen dipuji itu bagaimana, ciri-ciri orang yang ujub gimana. Orang yang sombong sering di dalam hadis disebutkan tidak akan masuk jannah, orang yang ada kesombongan meskipun sekecil biji sawi di hatinya. Maka para sahabat menanyakan, sombong itu apa ya Rasulullah? Orang yang suka pakai baju yang bagus, suka pakai sandal yang bagus. Dijawab oleh Nabi SAW, bukan itu sombong. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi memang harus dipelajari. Dipelajari di mana? Dipelajari di buku-bukunya para ulama yang membahas tentang tazkiyatun nafs. Jadi selain juga kita meningkatkan amalan, juga harus dibarengi dengan ngaji. Dibarengi dengan hadir pengajian, baca buku, mempelajari tentang ahwal qalbiyyah, keadaan-keadaan hati kita yang selalu berubah-ubah. Jadi teman dari saya, hati itu ya, dinamakan hati qalbu. Ya, orang Indonesia itu qalbu itu apa? Orang Indonesia bilangnya qalbu kan gitu ya. Qalbu itu bahasa Arab qalbun anjing kan. Jadi kan cuma qalbu ya, betul ya? Qalbu itu apa maksudnya? Qalbun itu kenapa dinamakan qalbun? Dinamakan hati? Kenapa? Ya,
harus kita ikat dengan amalan, diikat dengan ngaji, dengan membaca buku, dengan menghadiri kajian-kajian. Waj'al Allah subhanahu wa ta'ala al-ulama aktsara an-nas asya' li'annahum ya'rifuna hadhihi al-amrad allati fi al-qalb wa an-nafs. Innama yashallahu an 'ibadihi al-ulama. فكان سبب الخشية معرفتهم بهذه الأمراض التي تنتشر في الناس وهم لا يعرفونها. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang paling takut sama Allah adalah para ulama. Kenapa? Para ulama itu ngerti penyakit-penyakit hati yang tadi disebutkan itu, yang tersebar di banyak orang itu, yang banyak dari orang itu malah enggak ngerti, tapi para ulama ngerti. Makanya mereka semakin bisa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka ngerti dan punya ilmu. Wa ma'rifati an-nafs. يعني الإنسان كيف يعرف نفسه؟ كيف يحاسب نفسه ويتعلم هذا الأمر؟ قال الإمام الغزالي: قال واجب على الإنسان أن يحاسب نفسه التي بين جنبيه كمحاسبة الشريك لشريكه. محاسبة: أنا أخطأت، عملت، قصرت، كيف أتطور في عبادتي؟ لا يقول خلاص أنا أصلي، أنا أقرأ القرآن، خلاص أنا الآن أصبحت يعني من العباد، صلاة أداء، ذكر أداء، صلاة الجمعة أداء، صيام مسلم باقوس شكر، خلاص أنا مسلم. يعني صلاة أول ما يصلي صلاة تتفهم، تتفهم القرآن، تتفهم خشوع، ممكن تتفهم هلم هو يصلي، لأن العلم في القلب. لا يوجد في القلب العلم بتزكية النفس والبعد عن هذه الأمراض التي هي قد تسبب للإنسان الخسارة في الدنيا والآخرة. فكان إبليس من أصحاب النار بسبب الكبر، وانهزم الصحابة في بداية معركة حنين بسبب العذر. وكل هذه الأمور العظيمة تحتاج إلى مجاهدة وإلى دراسة وفهم. لذلك أنا أرى أنه من المهم جدا أنكم تتعلموا القرآن الكريم واللغة العربية، لأن القرآن الكريم لا يفهم جيدا إلا بفهم العربي. قرآنا عربيا لا يوجد في القرآن الكريم كلمة واحدة من المسلمين، لا يوجد. وكمانا فكمانا تريمانا لا يوجد. لا يوجد في القرآن الكريم لغة إندونيسية، كله عربي. فكيف تخشع في الصلاة وأنت لا تفهم التلاوة؟ لأن التلاوة هي تزكية للنفس، وأنت إذا لم تتعلم التزكية من التلاوة لابد، إذا أردت أن تتعلم التزكية بالقرآن وبالصلاة لابد أن تفهم المعنى. فتقرأ الإمام في آيات الجنة وفي آيات النار وأنت لا تفهم ماذا يقول تماما، لا تخشع ولا تبكي لأنك لا تفهم المعنى. فكان من المهم إذا أردت الخشوع لقلبك فعليك أن تفهم معنى القرآن الكريم، ليس لكي تذهب تتكلم مع الناس في العمرة أو تحصل مال، بل لتزكي نفسك وقلبك وترتقي في علم الشريعة وعلم النفس وعلم القرآن. نعم. Wajah banget ya. Untuk tak tulis lupa. Kemudian poin berikutnya, setelah kita melakukan amalan dan juga belajar, kita harus melakukan satu hal penting yaitu muhasabah. Muhasabah itu apa? Introspeksi diri, hitung-hitungan, tapi sama apa? Dirinya sendiri. Maka Imam Ghazali sebagaimana beliau nukilkan, sesungguhnya wajib bagi orang yang Islam, wajib bagi seorang muslim itu untuk menghisab dirinya, menghitung-hitung dirinya, bahasa ekonominya mengaudit dirinya, diaudit. Hari ini saya ngapa?
saya kurang ini, hari ini badan saya gini, hari ini sholat saya ngantuk, hari ini sholat saya terus setiap hari diaudit dirinya. Kata Imam Ghazali, wajib bagi seorang muslim itu bermuhasabah, menghisap dirinya, mengaudit dirinya. Muhasabah syari'ah seperti seorang yang kerja bareng, yang mengaudit temannya. Kita kalau bekerja sama orang bareng-bareng, bersanika, kerjasama, nanti masing-masing akan mengaudit kerjaan temannya. Biar kita tahu dia rugi atau enggak, dia mencuri atau enggak, dia jujur atau enggak. Lah, kita menghisap diri kita yang ada di samping kita sendiri, di tengahnya kita, di dalam tubuh kita sendiri, seperti kita mengaudit teman kita dalam pekerjaan. Ya, karena apa? Karena ini sangat penting. Oh, hari ini saya sholat, hari ini saya sholatnya ngantuk misalnya. Hari ini saya sombong, hari ini saya... Di samping juga, hal ini memang membutuhkan kejahatan, membutuhkan perjuangan, dan juga membutuhkan pelajaran ilmu yang banyak. Karena kita harus tahu, iblis rahmatullah ini ya masuk neraka karena hal sepele apa? Sombong. Maka kita harus pelajari sombong sebetulnya kayak apa, supaya kita enggak ya, masuk dalam neraka sama seperti iblis rahmatullah ini. Dalam perang Hunain, di awal perang Hunain kalau kita baca sejarah, saat itu setelah Fathu Makkah, jumlah kaum muslimin banyak. Wah, gimana mungkin kita bisa kalah kalau jumlahnya kita adalah 12.000. Sampai ada yang bilang begitu. Ternyata ketika berangkat perang Hunain, di awalnya dijebak, dilemparnya panah, diserang pucat kacir. Mereka ketika mereka bertobat, kembali kepada Allah, menghitung, bermuhasabah, ya, kembali kepada Allah, kemudian Allah menangkan, Allah menangkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan penting bagi kita untuk mempelajari dua hal. Ya, ini penting banget untuk mempelajari dua hal dalam rangka mempermudah proses tesnya itu nafas. Yang pertama mempelajari cara membaca Al-Quran supaya kita bisa rajin baca Quran. Kalau nggak bisa baca, gimana bacanya? Yang kedua, belajar bahasa Arab. Beliau bilang, gimana kita mau paham Quran? Imamnya baca lama-lama, imamnya nangis, kita bingung kenapa itu ya? Kenapa kita nggak paham bahasa Arab? Nggak ada lafaz kata Indonesia satupun dalam Al-Quran. Karena bagaimana biar kabarnya nggak ada dalam Al-Quran, cuma bahasa Arab. Ya, maka kita ya belajar bahasa Arab. Gimana kita bisa khusyuk dalam salat? Kita salat malah ngantuk akhirnya. Atau nangis, ini panjangan imamnya. Imamnya nangis, ini nangis juga panjangan. Kok gak rambut-rambut? Belajar bahasa Arab, kata beliau bukan untuk kerja ke Arab misalnya. Bukan untuk naik umroh, biar bisa ngomong ya. Biar rombongan ini, wah ternyata baik bisa ngomong Arab ya. Pak, aku diterjemahin gitu ya. Enggak. Beli sotinya yang pergi ke sana belanja bukan, tapi supaya apa? Supaya kita bisa larut dalam bacaan Al-Quran kita, supaya kita bisa larut di dalam sholat kita, bisa khusus dalam sholat kita sehingga kualitas diri kita bisa naik. Sholat bertahun-tahun nggak pernah paham isinya, nggak pernah paham mana. Baik, ini kita cukupkan. Dan dulu terus Pak Agus. Dan kita beri dulu adat, setelah itu kita lanjutkan. Subhanallah, insyaallah ya Allah, anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan li hasni sama'ikum. Walhamdulillah. Oh.
ولم يأتي أحد أفضل مما جاء
زاد على ذلك، عامل مثلها أو زاد على ذلك. فهذه فضيلة لا إله إلا الله، والقرآن الكريم هو أفضل الذكر على الإطلاق. إذا قرأنا كل الوقت القرآن الكريم فكان من أفضل الأعمال إطلاقا. لكن لا بأس أن الإنسان يجعل له أذكار واردة، لا إله إلا الله والصلاة على النبي والأذكار الصباحية والمسائية، بحيث يجمع بين الحسنيين. أما بالنسبة للذكر عند الموت فالقلب يقال مثل السجن أو الصور، ما أدخلت إليه خرج منه. فالذي يكثر من الذكر عند الموت يقول الذكر، والذي يكثر من شيء معين يقول عند الموت. فالقلب كالوعاء يخرج ما فيه عند الموت. Terkait yang afdol ya, ya kalau bisa mengumpulkan dua-duanya, zikir juga, baca Quran juga. Ini kalimat la ilaha illallah itu utamanya besar. Bagaimana disebutkan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa huwa yuhyi wa yumiit wa kulli syai'in qadir setiap hari 100 kali, maka dia akan dihapuskan 100 dosa, dituliskan 100 kebaikan, ditingkatkan 100 derajat, dan dia akan dilindungi oleh Allah dari setan sendirian penuh. Dan banyak juga zikir-zikir yang lain. Dan tak apa kita mengamalkan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, zikir pagi, zikir sore, itu juga dijadikan, sediakan waktu juga untuk membaca Al-Qur'an, untuk membaca. Dan perlu kita ketahui, kata beliau, Al-Qur'an ini afdhalu dzikir. Dzikir yang paling afdhal adalah membaca Al-Qur'an. Maka barang siapa kita mau ya, silakan seharian penuh membaca Al-Qur'an itu utama. Ya, lebih afdhal. Tapi kalau kita mau mengumpulkan dua kebaikan ini, ya silakan. Dan yang kedua, terkait tadi cerita mati sebelum mati ada ya, dzikir sebelum mati ada misuh-misuh, hati itu seperti sepon. Ya, dia akan mengeluarkan apa yang dia serap. Hati itu seperti ceret, dia akan mengeluarkan apa yang dia masukkan. Nah, mungkin masuknya cobera, keluarnya sirup. Nah, kalau yang masuknya baik-baik, nanti pas mati keluarnya baik-baik. Kalau yang masuknya buruk-buruk, nanti pas mati keluarnya ya. Nah, kita perbanyak untuk mikir, perbanyak untuk membaca. Wallahu a'lam, waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kalau ada yang nanya silakan langsung tanya beliau. Setelah salat, karena saya setelah salat harus pergi juga. Kalau mau nanya langsung silakan beliau.